Okay, cara untuk kita nak hidupkan balik mesin batuk yang mati tiba-tiba ni, kita hanya letak tangan macam ni dan kita tekan je ke bawah. Okay, dia dah hidup. Ataupun kalau kita dah buat dengan tangan tadi, dia tak hidup-hidup, kita kena isi air asin lah. Kita ambil air dalam baldi dan kita masukkan dalam mesin basuh ni sampailah mesin basuh ni hidup. Jadi kenapa dia boleh mati tadi? Dia sebenarnya berpunca daripada ni lah. Okay, nampak tak? Airnya keluar. Ha, ni sebab kenapa mesin basuh ni berhenti masa tengah running, dia berhenti tiba-tiba. Jadi kenapa jadi macam tu? Dia sebenarnya drain wah ni dia dah rosak. Sama ada getahnya dah keras, dah tak main, ataupun ada benda yang tersangkut dekat getah drain wah ni, ataupun boleh jadi juga spring dekat drain wah tu dia dah tak kuat lah, dia tak main ke. Jadi sebab tu lah kenapa airnya masih keluar kat sini.